Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Durul Azwar bin Muhammad Noor daripada KPG Ampang Puteri. Hari ini saya nak memberi 5 tips untuk postur dan ergonomi bagi mengurangkan sakit tengkuk dan sakit belakang. Kebanyakan orang sudah tahu macam mana situasi ini boleh menyebabkan sakit tulang belakang. Tetapi kebanyakannya mengambil remeh kendali. Pertama sekali, postural. Postural kita kenalah betul. Semasa kita duduk untuk bekerja, keadaan kita tu mestilah proper. Kalau kita ambil dari pandangan tepi, earlobe kita ataupun telinga kita turun ke bahu, turun ke pinggul, mesti dah dalam keadaan lurus. Daripada pinggul hingga ke lutut, mesti dah dalam keadaan lurus atau sedikit menurun. Dan tapak kaki kita sememangnya kena planted ataupun berada sepenuhnya di atas lantai. Daripada pinggang, mesti lah ada lordosis ataupun kebengkokan untuk menyesuaikan keadaan tulang belakang kita yang sedikit bengkok. Tangan kita bila kita bekerja, sememangnya bahu kita patut turun ke bawah, bukannya ternaik atas. Tips yang kedua adalah di mana kita cuba avoidkan ketegangan semasa bekerja. Dengan marah kat bos, kita stres, kita buat kerja dengan stres. Badan kita dah buat kerja dengan telefon tepi sambil bercakap dengan kawan. Ini membuatkan poster yang tidak kena juga. Cuba elakkan itu, dapat poster yang neutral kembali dan melakukan pekerjaannya selama berjangka. Tips ketiga adalah di mana ruling 20-20-20. Sememangnya ruling ini untuk mata. Menghadap komputer 20 minit, kita perlu break dan tengok 20 kaki ke hadapan selama 20 saat. Tapi kita boleh applykan daripada tempat kita bekerja ni. Setiap 20 minit, kita cuba ubahkan postur kita. Ubahkan, betulkan balik. Adjust balik postur kita untuk mendapat kembali postur yang sebetulnya. Dicadangkan setiap 45 minit hingga 50 minit kita perlu bergerak atau bangun dari kursi. Cuba stretchkan badan kita. Mari kita stretchkan tangan, buka balik dada kita, neck kita dan kaki kita juga. Stretchkan. Tips yang keempat mengenai diri sendiri juga, tapi macam mana kita menghadapi situasi. Contohnya kita perlu mengangkat benda yang berat. Dekat situ sememangnya kita perlu atau digalakkan kita turun ke bawah sama ada mencangkung, bertinggung ataupun squat untuk mengangkat benda, sesuatu benda. Jangan cuba mengangkat daripada tepi ataupun mengutip daripada badan ke hadapan. Itu semua akan predispose kita kepada sakit tulang belakang. Antara tolak dan tarik. Ada benda berat yang kita kena tarik, ada benda berat yang kita tolak. Digalakkan kita cuba menolak menggunakan otot peha atau lower limb kita. Itu adalah lebih bagus daripada kita cuba menarik sesuatu yang berat. Dan akhir sekali, tips yang kelima, di mana situasi ini adalah di luar kawalan. Tapi you perlukan sedikit investment untuk betulkan dia. Di mana mungkin anda perlu labuhkan sedikit duit untuk membeli kerusi yang betul. Kursi yang ada lumbar support, yang ada headrest, neck rest. Daripada segi laptop, mungkin boleh tinggikan monitor itu. Ada laptop holder ataupun lapik dengan buku. So, perlu sama ada perlukan dapatkan meja yang tinggi, monitor yang betul, yang boleh adjustable height. Itu adalah tips yang kelima. Dan saya harap ini dapat membantu sedikit sebanyak untuk mengelakkan setiap pekerja daripada mendapat komplikasi sakit belakang dan sakit tengkuk.